Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai imam kami, ya Allah. Sebagai nur kami, sebagai petunjuk kami, dan sebagai rahmat kami, ya Allah. Ingatkan kami apa-apa yang kami lupa darinya. Ajarkan kepada kami apa-apa yang kami tidak ketahui darinya. Berikan kepada kami kesempatan untuk membacanya siang dan malam, ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk bisa membacanya siang dan malam, ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa membacanya siang dan malam, ya Allah. Jadikan ia hujah bagi kami, wahai Allah, Tuhan seru sekalian alam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kok gak ada yang jawab? Ayo dijawab ya. Jawab ini doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, bersyukur kepada Allah, kepada Nabi, mudah-mudahan acara ini berkah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah 10 menit kurang lebihnya. Bapak Ibu, ketika Anda punya uang 100.000. 100.000 itu kalau dipotong 2,5%-nya berapa? Bapak, 100.000 dipotong yang 2,5% itu berapa? 2.500 ya. Oke. Ketika Anda punya uang 100.000 dipotong 2.500 itu haknya orang lain. Disedekahkan ke masjid boleh, ke pesantren boleh, ke fakir miskin boleh, kemana-mana boleh. 2.500 berarti sisa berapa? 97 setengah sisanya ya. Nah, yang 97 setengah itu dibuat beli pulsa, dibuat beli tahu, tempe, ayam, beras, atau apapun. Habis. Tempenya dimakan, berasnya dimakan, pulsanya dipakai telepon, pakai SMS untuk kebutuhan hidup. Kalau berkah maka terus berkah. Kalau dibelikan beras dipakai makan, sehat di badan, sehat di jasmani, sehat di rohani. Itu kalau berkah ya. Oke, saya potong ceritanya. Uang yang 97,5 tadi itu hilang. Hilang, gak berbekas untuk memenuhi kehidupan Anda. Ya, dimakan, maaf ya, dimakan jadi buang air besar, jadi buang air kecil gitu kan, jadi kentut, jadi angin, jadi keringat, jadi enzim, macam-macam. Dibelikan pulsa, dipakai telepon, menguap, macam-macam, yang sudah selesai. Saya potong ceritanya. Terus akhirnya Bapak Ibu meninggal, meninggal dunia. Nah, di alam barzah Bapak Ibu ditolong sama Allah, ternyata dimuliakan derajatnya sama Allah. Dimuliakan derajatnya sama Allah, alam barzahnya terang, dikasih istana yang megah. Sampai malaikat itu enggak bisa menginterogasi. Marabuka wa madinuka. Ibu bapak jawab apa? Marabuka.
Allahu Rabbi. Gitu kan, dijawab dengan Bapak Ibu lancar. Islami dina. Nah, terus Bapak Ibu dimuliakan di sana sama Allah, dimuliakan. Akhirnya Bapak Ibu tanya sama malaikat, tanya sama Allah. Ya Allah, saya mau tanya. Perasaan dulu di dunia, saya ini biasa-biasa saja. Sholat ya biasa, standar lah ya. Pokoknya bukan ulama, bukan ustaz, bukan kiai. Pokoknya saya orang biasa. Tapi kena tahajud gak pernah, duha gak pernah, pokoknya biasa. Hanya sholat wajib. Tapi kenapa engkau perlakukan aku semulia ini? Engkau buatkan aku istana megah. Kenapa ya Allah? Ini pahalanya apa ini? Ternyata dijawab sama Allah, ditunjukkan ini loh pahalamu. Ternyata pahala yang 2.500 yang Anda potong uang 100 ribu tadi itu loh di dunia. Anda potong 2.500, Anda tuh sudah lupa sama uang itu cuma 2.500. Anda sudah tidak ingat. Ternyata di akhirat itu dicatat sama Allah, tetap disimpan sama Allah itu. Ya Allah, bayangkan 2.500 kalau di jalan Allah bisa memuliakan Anda di dunia dan di akhirat. Yang 97,5 muspro. Apalagi kalau dibuat beli pulsa, pulsanya dibuat selingkuh. Ya, muspro. Ini baru satu iktibar. Bagaimana kalau ternyata uang 2.500 tadi itu dipakai sanguan ini, dipakai beli seragam anak-anaknya, dipakai sanggung ngaji anak-anaknya, masya Allah ya. Sampai di sini paham ya? Pahamlah kemana arahnya ya. Baik, mengerucut. Kalau saya setiap dikasih sambutan memuji Ustaz sama Afan ya, saya selalu menyampaikan bahasa ini. Bukan gak punya bahasa lain. Semakin sering dimasukkan, biar semakin masuk, biar tidak meremehkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak orang tua anaknya dikursuskan piano, bayar 15 juta dibayar. Banyak orang tua anaknya dikursuskan bahasa Inggris, satu paket 8 juta dibayar, gadekan satu sikap. Banyak orang tua anaknya dibelikan gitar, di les vokal biar jadi penyanyi. Setelah besar ternyata vokalnya, nyanyinya jadi sinah. Ini dikembangkan. Intinya kalau untuk duniawi, untuk karir, gak dipikir biar berapapun biayanya. Padahal dalam barzakh itu gak ditanya sama Allah. Pianonya gak ditanya, do re mi fa sol la si do nya gak ditanya. What is your name? Gak, malaikat gak tanya itu. Bahasa Inggrisnya itu untuk dunia. Tetapi maaf, banyak orang tua untuk ngaji anaknya, ya Allah, berat sekali memperhatikan anaknya ngaji. Astagfirullah ya. Padahal ngaji di sini gratis. Ayo saya angkat tangan, siapa yang ngaji yang pernah diminta bayaran? Ayo. Gak ada kan? Gratis. Tis, 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 tis. Kurang jelas. Ayo. Kemarin sudah datang tempat tidurnya tuh. Sudah lihat ibu tempat tidurnya di kamar? Itu sudah dibuatkan dua tempat tidurnya. Luar biasa. Kalau mau bermukim, mau nginap, sudah siap. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Gratis. Ayo. Kenapa berat? Coba diklik di Google pesantren Gus Nur atau pesantren Karomah 13. Klik, muncul. Muncul ini gambar ini. Silakan dicek. Insya Allah seluruh Palu ini pesantren yang internasional dan gratis. Enak apa enak? Bayar piano 8 juta gak dibawa ke akhirat.
Coba lihat anak tadi itu baca surat Nuh. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Anda masih hidup, gak begitu ngefek. Kalau besok Anda meninggal, Anda di alam barzah. Kalau Anda ngaji kayak tadi, wow, beda lagi efeknya. Ah, masa Gus Nur, saya gak percaya. Cepat nanti dirasakan nanti. Ya Allah, apalagi ya, sebentar. Oke ya, ini pondok ini internasional. Subhanallah. Saya mohon maaf kalau saya memang jarang di pondok. Saya sibuk di luar, maka saya serahkan ke beliau ini. Oke, yang terakhir saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali. Tolong maafkan saya dulu, maafkan saya ya. Jangan ada perasaan seudon. Ini harus saya sampaikan. Walaupun agak wagu, kalau orang Jawa bilang wagu. Kalau orang Kaili apa bilang? Wagu itu apa Mas Bol? Wagu itu apa? Agak gak pantas sebenarnya, agak gak etis sebenarnya. Tapi harus saya sampaikan biar Anda itu seperti tonjok gitu loh ya. Biar iya ya gitu. Ini urusan agama Allah ini Bapak Ibu. Walaupun ini gratis, biaya operasional pesantren ini setiap bulannya wajib 10 juta. Wajib. Demi Allah, demi Rasulullah. Coba, gimana perasaan Anda sekarang? Pesantrennya ngajinya gratis, mau makan gratis, mau minum gratis, mau tidur gratis, ngajinya gratis, tapi bukan murahan. Jangan dikira murahan. Betul-betul profesional. Ya, seragamnya harus, kalau seragamnya jangan gratis lah, kasihan ya. Seragamnya ini yang jahit orang Surabaya, itu beliau yang jahit datang. Tepuk tangan itu bubur, kerudung putih itu ya. Nah, itu dari Surabaya sampai Binda itu. Ini suaminya ini, bubur ini, Pak Bur. Pak Bur, berdiri Pak Bur, berdiri Pak Bur. Nah, tepuk tangan. Kok tepuk tangannya kayak orang banyak hutang? Kenalkan ya, Pak Purwono ini kalau bahasa kerennya itu admin. Adminnya Karomah 13 atau manajemennya Karomah 13. Jadi kalau saya, adik-adik, diam saya, diam ya. Kalau saya ceramah ke Hong Kong, ke Korea, atau ceramah di mana-mana, beliau yang urus tiketnya, beliau yang urus visanya, beliau yang urus paspornya. Kalau mau umroh murah bareng saya, hubungi Pak Pur nanti minta nomornya. Berangkatnya dari Surabaya. Kalau mau tiket pesawat terbang murah, beliau juga langsung konsultasi. Anda mau seminar di Amerika, Anda mau bisnis ke Jepang, hubungi Pak Pur. Pak Pur, saya mau ke Amerika, saya mau ke Italia, saya mau ke Roma 10 hari. Tolong settingkan. Maka Pak Pur akan setting. Berangkatnya pesawat ini, naik jam ini, pulangnya ini, di Amerika hotelnya ini, malamnya di sini, restorannya di sini, tukang ojeknya di sini, sampai pulang lagi ke Indonesia, beliau bisa atur. Nah, beliau yang atur ya. Nanti minta nomor handphonenya. Yang ibu-ibu minta nomornya, yang istrinya, ibu tuh yang baju putih itu, minta nomornya. Barangkali mengkonsultasi macam-macam. Nah, beliau yang mencari seragamnya adik-adik ini. Ikhlas ya kalau seragamnya beli ya. Ikhlas, Masya Allah. Kalau gak ikhlas, empat mata sama saya. Ustaz, saya gak punya uang. Gratis lah untuk saya. Boleh ya, Insya Allah. Mari, gak usah merasa gak enak. Ini sudah saya niatkan sedekah. Saya sama istri saya, sama anak saya, sudah, Ma, kita akan curahkan waktu, tenaga, pikiran untuk pesantren, 10 juta per bulan. Jadi kalau saya dakwah kemana-mana, jual buku macam-macam, tepat uang untuk menghidupi pesantren ini. Sampai detik ini belum punya donatur tetap. Kemarin ada yang mau jadi donatur tetap, tapi setelah saya lihat ternyata politikus, jadi saya nggak mau.
Saya nggak mau kalau anggota dewan, pejabat, politikus, saya nggak mau. Ini pesantren murni, nggak pernah bantu pejabat, nggak pernah. RT, RW, sampai wali kota, sampai gubernur, ini nggak pernah bantu pesantren ini. Langsung dari Allah. Loh kok dia nggak pada tepuk tangan? Masya Allah ya. Ya sudah, intinya itu ya. Nggak tersinggung ya, nggak apa-apa ya. Saya ngomong begini supaya Anda berpikir begini loh. Iya ya, berarti anakku harus aku perhatikan mulai sekarang. Ustaz Aman ini kan harus berwarna supaya jelas apa maknanya. Ridwan bilang guna jelas. Masa beli pewarna saja gak diperhatikan, sudah gratis loh. Kemarin saya lihat ada santri itu pakai kaos gini. Kopiannya gini. Saya gak suruh dong. Ini orang tuanya gak mampu atau gak diperhatikan sama orang tuanya. Padahal sudah gratis loh mondoknya. Mau saya beli, mau saya kasih baju, takut tersinggung, kan begitu. Paham kemana arahnya omongan saya ini? Paham. Muliakan anak-anaknya, kalau punya rezeki, ya apalah peksinya, ya. Kadang kan, mohon maaf, kadang saya nggak sebut anaknya lah, pakai peksi. Itu peksinya kalau saya pinjam, saya masukkan kolam, mati semua ikan di kolam itu. Karena terlalu banyak kumannya. Boleh beli 50 ribu. Kemana maksudnya ini? Kemana maksudnya? Supaya imbang bahwa ini aset Anda ini, dunia akhirat ini. Gitu loh maksudnya. Saya sudah mencurahkan tenaga pikiran, Anda tinggal mencurahkan perhatian Anda untuk anak-anak Anda. Gitu aja. Saya ingin Anda sama saya besok punya pesantren di surganya Allah. Ya, jadi tetangga sama saya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Sudah ini yang bisa saya sampaikan biar tidak malam-malam. Kayaknya ada Ibu Haji Ilma sudah datang, kita akan dihibur oleh beliau. Saya serahkan ke MC nanti bagaimana susunan acaranya. Sekali lagi kalau ada apa-apa nanti telepon ya, catat nomor handphonenya pesantren. Oh ya, yang terakhir, pesantren ini punya grup WA. Betul ya? Punya grup, siapa yang belum masuk ke grup? Hubungi Ustazah, masukkan saya ke grup supaya tahu perkembangan anak-anak. Ada grup di sini namanya grup WA itu ada. Sudah, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.